Rumah Sakit Bayangkara Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Sahabat Dakwah Banjarmasin menggelar khitanan massal dan pengobatan gratis bagi warga di Musola Al-Muhajirin Jalan Pangeran Banjarmasin Utara, Baisukan Rabu 22 Juni 2022. Wali Kota Banjarmasin didampingi Kapolsek Banjarmasin Utara pun memantau kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-76 tahun 2022 ini. Rumah Sakit Bayangkara Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Sahabat Dakwah Banjarmasin menggelar khitanan massal dan pengobatan gratis bagi warga di Musola Al-Muhajirin Jalan Pangeran Banjarmasin Utara Baisukan Rabu 22 Juni 2022. Wali Kota Banjarmasin didampingi Kapolsek Banjarmasin Utara memantau kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-76 tahun 2022 ini. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wetakuni Prima TV memandangkan sunatan massal ini diikuti sekitar 200 orang, maka warga bisa memanfaatkan membawa anaknya untuk dihitan. Dalam kegiatan ini, ujar Ibnu Sina, diadakan pula pengobatan gratis sehingga bagi warga yang memiliki keluhan kesehatan bisa datang ke Musola Al-Muhajirin. Ibnu Sina menghimbau seberatan pihak untuk melaksanakan kegiatan sosial yang sangat membantu bagi warga yang membutuhkan. Alhamdulillah, atas nama pemerintah Kota Banjarmasin, kami menyampaikan terima kasih kepada Polda Kalsel, Dokes, dan juga Rumah Sakit Bayangkara, termasuk juga dari Sahabat Dakwah dan Panitia Langgar Al-Muhajirin. Pelaksanaan sunatan massal ini diikuti oleh 200 anak-anak warga Kota Banjarmasin. Kebetulan memang anak-anak kita ini sedang liburan setelah ujian, sehingga waktunya pas sekali, dan kami berharap ini bermanfaat untuk warga kota dan juga membantu warga yang saat ini memang mengajarkan anaknya untuk disunat tadi kita. Tentu sekali seumur hidup pastilah sangat berkesan bagi anak-anak kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung acara ini. Mudah-mudahan kegiatan serupa juga diikuti oleh semua pihak agar di seluruh penjuru Kota Banjarmasin anak-anak kita segera dihitan yang sudah memang usianya. Dan mudah-mudahan ini menjadi kesan yang sangat mendalam bagi anak-anak kita karena melaksanakan salah satu sunnah bagi Nabi SAW, yaitu dengan dihitan. Dan ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Sementara itu, Ketua Panitia Ustadz Ihwan memandangkan antusias warga yang mendaftar khitanan massal cukup tinggi, namun lantaran adanya keterbatasan dari jumlah medis, sehingga peserta yang dihitan sekitar 200 orang yang dibagi 3 tahap. Pada hari pertama, peserta khitanan sekitar 70 orang, dan sisanya akan dilaksanakan pada tanggal 23 dan 27 Juni 2022. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Antusiasnya semua ibu muda, ya. Dan juga sampai saat ini pun masih ada yang menginginkan anaknya dihitan. Namun kemampuan dan kapasitasnya kita itu ada batasan kuotanya. Kami juga mengucapkan atas dukungan semua, khususnya Rumah Sakit Dokes yang sudah membantu mendukung kegiatan ini, dan kami juga mengucapkan selamat hari jadi 76 ya. Mudah-mudahan kegiatan ini tetap dilaksanakan setiap tahunnya. Khusus untuk sahabat-sahabat dakwah, dukungannya, kekompakannya, dan donatur juga kami mengucapkan jazakumullah khair atas semua bantuan-bantuannya. Dan mohon maaf ulun atas nama ketua panitia tidak bisa menyebutkan satu-satu atas bantuan pelaksananya kegiatan kita ini. Baik. Berapa Pak jumlah untuk anak-anak yang akan dihitan hari ini, Pak? Insyaallah anak yang akan dihitan pada tanggal ini 22 bulan Juni ini jumlahnya 70 anak. 70 anak, nanti di tanggal 23 dilanjutkan lagi dan sampai dengan tanggal 27. Insyaallah. Berarti jumlahnya berapa, Pak? Jumlahnya ada 200 anak.
Mas. Insyaallah. Siap. Ini untuk warga sekitar sini aja atau mungkin ada dari daerah lain? Kita tidak membatasi. Yang paling penting adalah masuk pada golongan mustahik yang ada di lapangan. Ya. Okay. Jadi semua golongan mau itu yatim piatu, duafa, yang maaf yang miskin juga kita tampung semua. Tidak mesti yang di wilayah tempat di sini, tetapi semua jangkauan ini yang mana dia tahu ada kegiatan di sini, jadi silakan datang ke sini.